Supporter, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun Bola Supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi nih sama aku, T, reporter dari Bola Sport. Nah, sekarang Bola Supporter, karena Piala Dunia udah makin dekat nih, sekarang aku bakal bawa Bola Supporter ke segmen baru di channel YouTube kita nih, yaitu Piala Dunia. Nah, karena namanya udah Piala Dunia nih, Bola Supporter, pasti Bola Supporter udah tahu kan ya kalau kita bakal bahas apa. Nah, sekarang aku bakal bawa Bola Supporter dulu nih, buat kita bakal bahas satu topik utama yaitu Meet the Teams. Nah, Meet the Teams ini kita bakal nge-review bareng-bareng nih, gimana sih profil-profil dari masing-masing timnas yang bakal berlaga di Piala Dunia Qatar 2022 nanti dari A sampai H nih, Bola Supporter. Nah, oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja nih kita mulai ya di grup yang pertama yaitu grup A nih, Bola Supporter. Nah, kalau kita ngelihat di grup A ya, pasti Bola Supporter udah tahu nih, ada Belanda, Senegal, Ekuador, dan sang tuan rumah yaitu Qatar ya, Bola Supporter. Nah, kalau di dari empat masing-masing timnas negara tersebut sih udah ada dua timnas ya yang memiliki gelar juara di konfederasi mereka masing-masing nih, yaitu ada Qatar sebagai juara Piala Asia di tahun 2019, sedangkan ada Senegal juga tuh juara Piala Afrika di tahun 2021 ya, Bola Supporter. Nah, langsung aja nih kita bahas ya, gimana sih profil atau kekuatan dari masing-masing timnas tersebut. Nah, kan Bola Supporter udah tahu nih yang aku sebutin tadi, mereka ada yang sebagai juara. Tapi ada satu nih tim yang bakal diprediksi bakal jadi kuda hitam, yaitu Ekuador. Nah, Bola Supporter, Ekuador ini sih kayaknya diprediksi ya bakal lolos nih ke babak 16 besar. Kenapa aku bilang di prediksi bakal lolos ke babak 16 besar? Soalnya mereka itu berhasil loh nangkring di posisi keempat kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan ya. Bahkan mereka sampai ngalahin Chili sama Kolombia loh. Keren banget kan ya. Nah, selain itu, Ekuador sebenarnya bukan timnas yang baru nih yang berlaga di Piala Dunia. Soalnya mereka udah memulai kiprah mereka itu di tahun 2002 loh, Bola Supporter. Tapi emang sih sempat absen di 2010 dan di 2018, makanya kayaknya di Piala Dunia 2020 kuat juga ya, Bola Supporter. Oke, next yaitu ada Belanda. Nah, kalau Belanda pasti Bola Supporter banyak nih yang jagoin Belanda ya buat menang di Piala Dunia kali ini. Nah, emang gimana sih performa alias profilnya Belanda sekarang? Nah, kalau Belanda sendiri sih udah 11 kali ya ikut Piala Dunia, Bola Supporter, tapi sayangnya di 2018 lalu mereka sempat absen tuh. Nah, sekarang mereka makanya punya ambisi yang menggebu-gebu juga nih, terbukti nih. Dari performa mereka di kualifikasi Piala Dunia kemarin, mereka berhasil finish di posisi pertama loh di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ya, Bola Supporter. Keren banget kan ya. Terus next ada Senegal. Nah, pasti Bola Supporter udah nggak asing banget nih sama timnas Senegal ini. Soalnya performa mereka apik banget nih sekarang. Terbukti ya, sebelumnya kan aku udah mention juga nih buat Bola Supporter kalau Senegal ini jadi juara di Piala Afrika 2021 kemarin ya. Nah, makanya mereka di sini membawa bekal yang keren banget kan ya, bekal yang bagus banget nih buat berlaga di Piala Dunia nanti. Soalnya mereka juga berhasil nih finish di posisi pertama di kualifikasi Piala Dunia zona Afrika 2022. Nah, keren banget kan ya, dan pastinya Bola Supporter pada tahu kan ya kalau ada Sadio Mane nih nanti di situ. Walaupun kita nggak tahu nih Sadio Mane bakal ikutan atau enggak ya, Bola Supporter, soalnya kan ada cedera juga tuh sekarang Sadio Mane. Oke deh, terakhir nih Qatar. Nah, pasti Bola Supporter pada tahu kan ya kalau tim tuan rumah kali ini yaitu adalah Qatar. Hari ini jadi Piala Dunia pertama mereka sebagai tuan rumah ya, Bola Supporter. Walaupun emang kiprahnya di Piala Dunia belum terlihat nih, tapi dia itu membawa bekal yang keren juga nih, bekal yang apik juga. Apa sih emang bekal yang apiknya tersebut? Yaitu dia atau mereka berhasil ya jadi juara di Piala Asia 2019 kemarin nih, Bola Supporter. Nah, keren banget kan ya. Oke deh, segitu nih profil dari grup A Piala Dunia yang aku review buat Bola Supporter. Nah, kalau Bola Supporter sendiri jagoin siapa nih? Ekuador, Qatar, Senegal, atau Belanda nih? Nah, boleh banget nih komennya di bawah, nanti kita bacain satu-satu. Oke deh, segitu dulu nih informasinya. Semoga informasi yang bermanfaat. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah di like, di komen, di subscribe, jangan lupa tuh pencet tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sampai ketemu di review-review grup selanjutnya ya. Bye, Bola Supporter. Salam sehat.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.